Hadis sak basen ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani dua nikmat mabrurun bihima kasirun minan nas, yang belum usami teringat isi sekih hadis yang mengatakan ni'matani marhumun bihima kasirun minan nas, yakni acap kali tiang pelongo sami, yakni selalu kadang lupa, selalu kadang yakni sisip ataupun alias kadang ini sengaja, niki sepaling buruk lek dua ni'mat niki, biye nilwa ni'mat niki, yakni as-sihhatu wal farah, yakni ni'mat sehat dan ni'mat kesempatan. Sakirang tiang pelungusami lupaan, sakirang tiang pelungusami sarang-sarang niki kadang arak berupa berdua unsur kesengajaan tiang pelungusami dalam tegak kehidupan yang perlu, yakni dua nikmat niki, sehat kanjeng kesempatan, as-sihhatu wal farah. Mulai tiap pelunggu sami atau pelunggu sami mensari ke malam berniat aru datin dengan mensari, tujuan adalah hadis sak pelunggu sami aru mentangi ataupun alias turus. Ternyata dengan niat yang belum usami niki tekabulang sedia Allah Ta'ala, demen jam telu muni manuk sak peringat tiba yang belum usami manuk sak pedas beh tiba disedia Allah Ta'ala rungase yang belum usami lagu kadang yang belum usami niki napi cari coba napi jam oh jadi betul, betul jemaah ini jemaah lagi betul. Saya paling mai abad niki pulang bersami namun bensari napi aut sim aut simbut alias malik nyengkung kolo iman nike le selak impung nyengkung kolo gading pulang bersami le selak impung dan niki pun maiklah lu tadah penyari pelunggu sami sampai-sampai pelunggu sami yakni mendangi dengan sampun bersolawat di masjid, dengan sampun bersolawat di musyalla alias kadang hampir-hampir waktu niki ya di subuh ini aniki coba ya berselalu yang pelunggu sami itu beringat yakni dengan dua ni'mat niki memang jadi kadang ia jauh ia bawa ia unsur pengaruhi yang pelunggu sami dalam segala karya, dalam segala pegawaian sak kadang menyebabkan kegagalan niki tiang sering luwe pegawaian yang pelunggu sami gagal lantaran nabi karena yang pelunggu sami niki liwatkan kesempatan suahan sak lewat suahan sak liwat niki kesempatan niki nabi basuh pelungusami kadi nabi kadi kesak ngaso nanti kesak promo jalur nubas kadi kesak peturus si bapak noneno memanu-manu buat aku ya kesembahyang nanti saya telat sembahyang subuh lamun yang pelungusami biasa sembahyang subuh aru insya Allah merasa nyesel nyesel nanti ya sangat-sangat signesan. Nah ia tu muncul suara bahasa pelungusan ini sak biasa ucap kadi kadi bu sarang kadi ini tulang deh
Ini itulah. Andai katanya ini itulah kadiniki jemaah bini jemaah laki. Insya Allah umur yang belum usami niki balik-balik ini itulah alias fisik yang belum usami niki pun juga ini itulah. Yakni semula lai bayang tengker sangkep kenyang sok ganti senyum dengan selapun milih lai lagu dari jumlah doa senyum-senyum barang diri ketantang. Yo ngin jadi karena nabi karena kadang pageran belum usami ataupun gigin yang belum usami mudah linsir ya kira-kira seren tiwa ataupun seren nepi seren nepi sehingga budaya yang belum usami senyumannya jamaah lagi ataupun batu luparan diri ketantang ketantang saya ketakut ataupun ketantang saya sini. Niki, dan waalaikumsalam. Sehingga ya buat yang perlu usami mudah-mudahan dengan peringatan hadis dengan ada kesempatan dan kesehatan niki bu daw mudah-mudahan yang perlu usami ya selalu guna yang selalu yakni memanfaatkan kesempatan kesehatan niki dengan kita sama-sama melepaskan amin ya robbal alamin. Salawat dan salam juga niki yang pungut sami dawah sampunas sampai saya lupa maratur sesampun diwa bahwa dengan yang pungut sami baca salawat niki insya Allah pungut sami sanenten tenang nenten tentang jiwa ataupun raga yang pungut sami membaca salawat dengan kita niatkan supaya kesusahan, supaya musibah, segala hal-hal nenten perlu sami terima, nenten perlu sami kainan dalam diri niki, insya Allah ya bubah sampunan bisa susah lalu marak lumung sami marak lain domba bani puyer 19 ya lain-lain lamun pinang penunggu sami paling ampuh nabi puder makin niki dia paling ampuh nabi dokter ya. Mulai-lai yang penunggu sami lamun pinang-pinang puder cap 19 kawi empah haji satu rupiah haji karoblah rupiah haji satak rupiah lamun makin niki dia nabi ruang kecanggihan dunia makin niki jamaah senamnya nabi yakni selalu ketik-ketik pohon dokter impus pohon dokter pasangan impus ah niki selaku-laku terniki nge canggih dunia niki maka dawak yang perlu sami terbedulu dengan ucapan salawat niki mudah-mudahan segala urusan yang perlu sami sekiranya ya ngantek ataupun ya jari kendali angan perasaan tiang pengusami bu adil sekepas oleh segala-gala niki dengan tiang pengusami niatan gesek nafirun segala urusan-urusan penyakit niki adil sek lalu dengan barakat sama-sama membaca salam dawak sallallahu alaihi muhammad sallallahu ala sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi sallam alaika ya alhamdulillah aram dan terpelung sami sa ruwen do
kulon sehat raga lagu batin sakit. Perbanyak membaca sholat dengan perumusami niatah sholawat ini. Arinya jamaah bini jamaah laki. Sekalipun di antara tiang perumusami, sekalipun di antara perumusami Sabtu margi ngaji, Kamis margi ngaji, Rabu margi ngaji, Ahad makin niki alhamdulillah rauh ataupun hadir dari tahun niki dia. Lagu jamaah bini jamaah lagi sajari coba di antara tiang pelunggosami niki adalah yakni selalu terundung, selalu terliput, selalu arak le sekeliling tiang pelunggosami niki, yakni sak terbisikan isi syaitan. Karena syaitan niki jamaah senamnya napi rum pekayunan pelunggosami sak solah ya berlawanan kancinya. Pelunggosami kayun margi ya solat berjamaah lamun niya janetan. Namun setan ini, yakni tiang pelunggosami tetiup, tiang pelunggosami pesimut kelemak. Ah, desa kurung pelunggosami mendangi haruan, ya margi sholat berjamaah. Pelunggosami kain margi, ya ngaji, jok berbagai majelis ta'lim arak dalam aktif tiang pelunggosami ini. Paku anu, inak tua, mami. Bapak isin setan niki sing uwi Senin dan todah lain ngaji. Uwi terus Rebo kan Tukumba lain ngaji. Terus uwi Kemis nile dan lain renang lain ngaji. Nane jelo Sabtu renang tengahari. Nani man segera yang malik lalu jelo Ahad. Yuni setan jamaah ini jamaah lagi. Kira-kira jatim diarak dalam hati yang pelunggosami sama Radika ini juga karena niki adalah yaitu kesetan iya ruang penjauh pegawaian setan sehingga lamun yang pelunggosami bau ya lawan bau ya langkahi bau ya liwati ruang perasaan sak lengik dalam alias pegawaian setan niki maka hasillah yang pelunggosami. Nggih, nggih, nggih. Pak marapasan niki manusia zaman kenang menawa TV. Ah, niki adalah bagian. Bagian oleh sifat syair sampunan sakene setan ya sembilan ya. Baseng bapak ta niki jamaah bini sak kena menunung baseng niki manusia jamak manusia kanjeng niki dah samuni mara atur tangga baru niki mara isi setan baru niki sak le dalam atit niki bun sentuh bun tamu dalam atit muni setan niki Senin wi bapak uah dan lumbar ngaji jok senar bareng jok poda Selasa uah dan lumbar ngaji Rabu lumba dengan jiku jok kumba Kemis aik nenang ya Malik Sabtu ni ke rendang tengahari segera Malik jok rendang pengkores nani nikiri nak setan buat ternyata nyata bahasa bapak dan niki samunin adalah manusia buat bahasa beliau niki bapak kan langsung tunjuk setan kamu bahasa Ali sampunan sampai pejaguran ataupun si nggih langsung yang dia nggih paraluan kamu soalan iblis paraluan kamu soalan saya iya mudbani para bapak niki jaya sapaling salah jamaah bini arah menjawab sama tegap pas bapak dan niki arah ansa gode belum usah minah wiwa nyenene
ngalik semilenting kepeng bahasa Indonesia ni. Iya diri urut ngaji kira-kira sampun atau penaraan sak sampun menjawab penembaraduan kamu setan senok bahasa jamaah bini ya lagu niki akhirnya jamaah niki masalah ya lembut-lembut kami mutamatu kena jamaah bini lembut-lembut mulai diciptaan jamaah niki jamaah bini niki jajani jari dengan salamah lembut sehingga lama-lama lembutan ya bapak saran jamaah bini niki insya Allah nabi ke perkayunan kebaik tuh malahan samulia milih buat tekanjak tuh mas sampunan perkayunan ke lain-lain makanan gitu ya bahkan selainan yang tekanjak yang penting bahasanya adalah halus lebih-lebih sekenari lebih-lebih yang dikuat kira kenari. Nah, mudah-mudahan lagu sekali waktu sakta penari. Di ini lagu kita menjadi lagu sarak milik. Mendiara milik empi wahai coklat, kau ni kena ada nyebir senina. Empi wahai boda, kau ni kena putik senina. Nah, nikilah manjuran sarang jamaah laki ini kadang ini tak. Buat ketawa nih bahwa jamaah bini barang halus, lagu ini halus-halus nih, lagu mudah-mudahan nih. Kembali jamaah bini, adian jamaah lagi. Sangka dalam setiap hadis nih jamaah bini, jamaah lagi, ada saat yang belum usami, yak terlepas oleh ulun godaan-godaan setan dalam tensak belum usami, yak margi karya yang gawe ataupun hal-hal sak sholat yakni salah seti hadis sak teriwayatan si Abdurrahman bin Sa'ad niki yang nabi niki isi yang mangkola yakni ahadun min yakhruju min ahadin minal bait sayi-sayi mumi di antara tiang pelungusan sayi-sayi berdua jamaah bini sayi-sayi muni napi si muni ataupun napi si berdua di antara tiang pelungusan tak kalian tiak subur tak kalian tiak lepas cokor pelungusan lek lawang bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah sai-sai bebasa marak isi hadis satriwayatkan si Abdurrahman bin Sa'ad niki insyaallah yuqalu lahu dengan sak bebasa dengan sak berdoa kance sampian bahasa bismillahirrahmanirrahim bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim hudita nabi kenan hudita yakni tiang pelunggu sami niki teican terpetunjuk isi-isi Allah subhanahu wa ta'ala maka niki salah sekit du'i niki salah sekit pembawa setiap pelunggu sami tak kala pelunggu sami yak margi tak kala yang pelunggu sami ataupun pelunggu sami yak lumbar bu lepas cokor pelunggu sami dengan tangankan dengan cokor sakanan di lawang dengan kita sama-sama melepaskan bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim maka sai-sai samucap marak tegak ke huda dosa pertama tiang pengusami ya teicam petunjuk nabi ja insyaallah ruhul hajat yang pengusami ada yang pengusami yang margi ya tunas paice rezeki daripada sudah Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya teiring seiring dengan doa niki
seiring dengan ucapan Ki Hudita yang penunggu sami ya teicang ya terpetunjuk mbi jalan-jalan tensa ya mau ataupun pulih rezeki sa sholat wakupita ya sa kedua adalah yakni tiang penunggu sami teicang dalam perasa Niki merasa cukup. Nah ini penyakit jamaah bini jamaah lagi. Kembali yang matur kena penyakit, penyakit kadang perasa niki ini merasa cukup. Haram merasa cukup niki jamaah lagi. Tapi lebih jamaah lagi. Beduin keping sejuta kali 500 ya Allah Ta'ala. Ijan 500 kali 500 sedari 2 juta Allah Ta'ala dijan 2 juta kali 1 juta je ya Allah. Tapi dijan dari 7 juta kali 1 juta je ya Allah. Selaku ini tidak jamaah lagi doang. Jamaah bini mana nikah tegak. Jamaah lagi yang rasa paling buruk menurut pandangan jamaah bini Nabi tahun ini cukup Nabi sedini. Yang perlu sami jawab jamaah lagi jujur kita katakan jamaah lagi saya nanti kali merapi mampi jadi jamaah lagi arsila iya bebasa lembek kira saya sebut ini kita cuma net bani kadang nyari faktor dengan sabani jadi dua telu empat, uang empat, nilai malik lima, tak tanya sikit, dari empat malik. Jamaah lah, ia paling buruk menurut pandangan jamaah bini. Menurut pelusami jamaah bini. Lalu menurut Allah Ta'ala, ya, langit atau sepon sholah? Langit atau pun sholah menurut pandangan Allah Ta'ala? Lamun mampu ya sholah. Lalu namun menurut pandangan manusia terlebih-lebih saja maaf ini tidak langit. Nah justru saat teparan bahwa langit ini coba masih. Ya jadi enggak saat cukup saja maaf ini adalah ada sekit. Yakni sehidup semakin ada yang saya peduli selakian sekit. Nah ini kita tajuk saja maaf ini. Ya, tak setia yang jamaah bini ada yang sehidup semati seia setata. Ya, niki oleh awal niki. Nah, lamun yang perlu sami niki, ya lagu coba lamun bagian materi ataupun keping menang. Pertama, kudita, wakudita yang perlu sami terijat merasa cukup. Sangka yang perlu usami karena berparan dari penyakit enten ini cukup niki maka Rasulullah petunjuk yang perlu usami dengan melalui salah sekit hadis yakni Nabi sik hadis niki surat yang perlu usami berdoa Allahumma inna Allahumma inni namun yang perlu usami mesak Allahumma inni nas'alukal huda wattuqa wal afa wal ghina apa zaman ini kuntik hadis niki kuntik dur niki emang mula nganjuran hadis niki berdasarkan oleh hadis dur niki ya Allah inna nas'aluka al huda deican tangga mak petunjuk padahal marah baru niki hudita Allahumma inni nas'aluka al-huda ya Allah deja dan nama petunjuk dalam hidup yang plung dalam hidup yang miki Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa ba'atin tang satiam miki adalah jari dengan sak bertakwa jok plungguh alias gawe segala perintah yakni jauh ang segala larang wal afah ya dan pengendalian diri. Napi kena pengendalian diri ini
adat sagawe erum perintah-perintah nenek, perintah Allah Ta'ala buk merasa cukup alias yakni mbirun paicun Allah Ta'ala niki dan pelusami ya bersyukur ya. Sandalamun pelusami tayun jari dengan tentram, dengan nyaman, dengan mentenara beban niki menurut pandangan Islam ada telu langkah, ada lima langkah. Namun yang pengusami ya kayun merasa berkecukupan alias nyaman tentram dalam diri niki. Karena kadang sampai yang pengusami niki nenten tentram adalah yakni rasa beban saat nenten ini cukup dalam perasaan hati yang pengusami. Sehingga yang tersebut namun tiang pelunggusami kayun ya tentraman diri, ya nyamanan diri, ya nyantan jadi beban irup tiang pelunggusami di atas dunia niki. Maka mudah-mudahan ada tahu gawe ini memperkari ya. Kayun ada cerita lagi ayin jam sampun dah karya yang ataupun sampun dah nabi ada gawe ini. Pertama adalah nabi ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yakni ingat, yakni zikir, yakni penusami pikiran ingat, yakni kepada Allah. Paling sedih lah dia seingat ini misalnya dia kedantuk nabi bawa 10 sami nabi inna lillah astaghfirullahaladzim angkat sadangan kain basong si dengan niya ben terbang Masya Allah sampunan dan langsung nyumpaknya na'ariyun sangka ayu ramad ibu pengaji itu lah jamaah di kampung goles ayu kain basong sadangan elesan lintik langan tinggi basong penusam malik sendik kurang basong nyumpaknya. Nah jadi lamun penunggu sami ya teicaran ruang nabi arang hal-hal nenten ya sholah menurut pandangan yang penunggu sami ini ala dizikrillah hitab ma'in ya. Nah ini suai marak nabi arang manik Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd yakni ayat baru ikut allazina amanu Bismillahirrahmanirrahim allazina amanu yakni orang-orang yang beriman watatma'inna qulubukum bizikrillah jiwa atin dengan seini tenang iki nabi isin tenang yakni bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub ketahuilah bahwa seini tenangan hati yang sehingga tiang pengusaha miliki dan menjadi beban dalam yurut miliki hal-hal sanin dan sholah merupakan tiang pengusaha miliki yakni bizikrillah tatma'innul qulub insya'an. Saat kedua tiang pengusaha miliki yakni tersurut pikiran ruwun ciptaan deside Allah sekeliling diri yang belum sanggup sampunan sak boleh sermina lolong kayu sampun terpikiran lolong kayu niki sampun terpikiran tinggi diwat bekoko air niki ngelek kulit dayu ujuk laut saya pengen ai niki subul oleh lawan dasar subul oleh lawan niki karena nabi kerucuk dan anden den ara kerucuk maka ai niki bisa jadi nenten ini subul lah aniki ndak ngindang nabi bidinang ciptaan desidean Allah lamun tiang pengusami ini indang-indang ngerun ciptaan deside Allah Ta'ala di atas dunia niki maka niki adalah kunci ketentraman atin yang pengusami Allah Ta'ala cipta
Ani nempik berkuasa Allah Ta'ala yang ican yang ini datang oleh daya nempik pojok lalu. Namun menurut yang nombor saminya niki umelan pengelek ayat niki oleh lalu pojok daya. Bumarantan kesempurnaan fisik diri yang nombor sami niki terican. Andai kata arah ya pekentok andang julu lagu atas andang lawan kira-kira dari hujan ya sunan ya dek sunan ya niki niki berpikiran aneh yang di depinaan daun kentok niki kira-kira aneh arak suara dengan datang di dulu dek berdengah di depirengah namun dari daun kentok lalu sami teica niki irong pen, niki ya andi kata ni atas andang loang irung hiki kira-kira ni hujan panas si air deh ya panas. Lue gak tidak yang belum sami ya. Nabi Arum pikiran arum ciptaan dari Allah Taala. Bulu diciptaan le awal le Nabi Arum ragun yang belum sami niki hanya beberapa tempat. Bu andin selapu daunnya dicang bulu niki muncul. Kira-kira berbeda dulu lagu si wayan napi aran arahan tak batur kan iki ramli ceket nalah tali di ya bermakat menuisi si de au ceket bulu nanya otak kalau ngara alis terus teirong teni tugas bulu adalah jaga kelepok sakamu kelikit sakamu berarti ceket Allah Ta'ala yang mengatur semula yang ceket Allah Ta'ala maka darah dua Allah Ta'ala lalu niki unindang nyasa dengan indah-indah golo aniki awinan yang terusami saya baca-baca dan ciptaan di sedia Allah Ta'ala niki ia dari bentuk Nabi dalam ini ia untuk dirupan adin yang terusami niki insya Allah. Selanjutnya jamaah ini baru dua. Makin hati telun adalah Nabi. Saat telun yang ulung sami niki tanjuran yakni selalu bersyukur. Saya lain tak bersyukur dan Allah Ta'ala. Ya berterima kasih jebatur kance berterima kasih karena hak yang ulung sami niki ada dua. Hakullah wa hakul adami yakni hak kepada Allah dan hak kepada sesama manusia sangkararin pulung sami misal arak jamaah bini arak keluarga jari bun sedekahan hanya tolang bibik yang dikelak sok yuk pergi sami kira-kira yang bersyukur dek bersyukur sampurna asalnya maha bini tolah aranin tolang di ego masanya media kesedekah inak setian kamar ike ayin pasti lagu cendede marasa padahal ayin di nikino manis mai merek sosok rasa syukur ya, main beres ini santai lain penceritaan dalam setiap hadis jamaah bini jamaah lagi ini dari bentuk ada seinik saling syukuri tiba pada manusia ini lain arah dengan pada tangga di dalam tensa pada tangga ini kaya dengan ini ya, lamun basen Bapak Ibu guru loyal isi. Lamun bahasa pelonggo sami niki ye mulut tulus ye mulut girang bersedekah si girang lalu bersedekah jadi sehingga den cagara lagu tenang hati ya. Nah satu saat kaya niki bin kelak naim bimbi di mana kelak naim bimbi niki kelak sok biasa dan kelas sok jamaah ini namun terkayun
tempat selagi ada yang cinta dan tidak pelakangnya yang saja nan manis manisan seperti sampunan separuh antras doa kita bisa ini punya dombayos. Nah, mau naik bembe arah dua ya, bukan jauh jauh balik, datang balik mempersih. Dewi nak bersih ini kita mau bintang yai, dewi nak bintang yai ini kita mau kelak. Nanti lalu dari lagi musuh hanya sah dan sihir, mau kelak song. Dewi nak kelak ini kita lagu memang kebiasaan dengan Niki adalah selalu berbagi. Padahal bijen dempat yang sekancen dia berasa. Padahal biji empat selakian arak lagu arak baru bagi dek naik on naik bimbing saat dulu niki lebih mungkin sekikan cai niki atongan ke batu. Nah, andikatan arak ya bersudahkah marak kerja niki jamaah bini bu kira-kira sekalipun hanya tolong bimbing naik bimbing bondeknya terima si batur niki yang dengah yang misal marak isi cerita habaru niki eyak pandek main bimbi basuh belum kecewa deh. Janganlah membuat orang kecewa. Nah ini kemas Indonesia ya kan. Lamut nonton ya mele belum sami ya sermina ada yang kecewa nabi ya ucap alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah jamaah bini dengan sering ucap alhamdulillah, sering ucap la haula wala quwata illa billah niki putiang pengusami ya dican petunjuk kecukupan ruang pemilik milik niki sedia-sedia Allah berdaf yang pengusami paus tasbih bersila subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah dakulang subhana kegiatan kesehatan sini ke dalam kesempatan-kesempatan sana ikan pembesan ya kau peraya lu peraya pegawaian sah bermanfaat illa billahi alim darah daya upaya yang pembesan ini itu melainkan Allah ta'ala niki yang pembesan ini saling peringat dikit ya sampunan para yang niki ngaji atau ngaji doang atau berita konten wah amalan insya Allah terbarang barang niki ya saling peringat ya. Selanjutnya adalah lamun tiang pelunggu sami atau pelunggu sami kayun merasa tentang dalam jiwa diri tiang pelunggu sami niki nabi ya gawe sering-sering baca Al-Qur'an. Karena Al-Quran niki pertama-tama adalah ia sebagai referensi pegawaian, ia sebagai pedoman pegawaian yang pengusaha. Ya manik Allah Ta'ala sebagai pedoman hidup yang pengusaha ini.
Maka apabila di antara kampung kami merasa galau, susah, merasa nabi arun bikin dek ini petentram ateangan prasa, lebih-lebih makin niki coba sampun jang liwat ke pirang di Mataram, di neman subun di Mataram tiang niki sama montot arah anjing lima utang daik dengan yoga si solah-solah nina mama gagah-gagah lagu yoga niki. Napi dasar yoga yakni belum bisa mengendalikan dirinya niki ya. Napi kadang dalam faktor niki ini kemelek tinggi kemauan tidak bisa ya laksanakan atau penyataan bau tercapai maka dia pengen stres. Nah maka apabila yang perusahaan mudah-mudahan bau terhindar dari rasa niki sanjangan samping sama rakyat niki maka insyaallah perusahaan ini ada sering-sering baca Al-Qur dektau maca aku anak terbahasa berisan Pak Kulhuallah tahun ini Kulhuallah Pak Dedu Jus Amma Amma Yatasa Arun Anin Nabai Lalu Jaman Bini apa? Ya? Siapa lagi insya Allah para santri-santri ini sampai ya pun yang Nabi Arun Niki jamaah bini adian jamaah laki prinsip tiang di madrasah atau boleh yayasan kelompok samir niki pijajarin demen kelemah niki demen datang niki utang langsung pecelak kijok niki Allah ada yang terbuka atianan perasaan niki baca Al-Quran senetan man hadir guru saya aja dua sasanawiyah niki Allah sak nike jamaah nabiaran bijajari musa MI nike lek juru tak berdoa isi surah-surah pendek di samping nike dan niki di majelis pelusami niki tiang programkan yakni tahfiz dan alhamdulillah belum satu bulan di antara bijajari pelusami kocek niki hampir nih mau dua juz alhamdulillah. Mudah-mudahan ijan kanci ibu bapak guru istiqomah dengan sabudang ingat lalu adalah dengan melalui membaca Al-Quran lebih-lebih yang perlu sami pahami Al-Quran niki maka yang perlu sami niki ya, jawab segala hal-hal segala jawab segala rumpukan nah, lebih-lebih lemak lejat dalam kubur sadari penerang adalah nabi. Sadari Ramia ini adalah nabi dengan melalui bacaan-bacaan Al-Qur'an ini. Dan dalam kubur sempit tenangan nek tamu dengan baca Al-Qur'an di tengah maranikeun tetejek. Dalam mumpung sami sering mati niki baca Al-Qur'an insyaallah. Nabi aran niki yang promo sami niki ya ber nabi aran benengah dan mari niki dengan Ramia reja. Insyaallah. Nah niki pertama adalah hudita, wakupita, wawukita. Yani kedua apabila ketelun apabila pelusami membiasakan diri membaca Bismillah tawakal kepada Allah, wala hawla wala quwata illa setiap kali pelusami margi, setiap kali pelusami sugun, dekadem pelusami saat ketelun adalah wawukita. Insya Allah ya terjaga dari segala malam petaka. Hari ini tiang perusahaan ini lampang margi baik perusahaan ini melinggi-linggi hamontor maupun nabi hari lampak naik ini maka arah baik ulah lepang saat lain-lain ini jadi penyubun di bawah. Insya Allah dengan melalui yang berusaha berdoa niki, insya Allah wau kita ya terjaga oleh segala mara bahaya niki. Insya Allah. Nah
Yang terakhir adalah Nabi watanaha anusyaiton. Ya ini yang belum bisa miliki setan sepelai niki. Karena Nabi menjauh dari diri yang belum bisa miliki setan karena berkat onek dengan bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niya gelem, niya sepelai. Mula biasa setan niki lamun dengan cara baca bismillah, cara tawih tawakkal tu ala Allah, setan niki semakin luwe dengan begawian sesolah manusia, niki semakin rapat jangan abi ini jangan lagi. Lalu dengan berkat doa ataupun dengan berkat bacaan bismillah tawakkal tu ala Allah niki, insya Allah setan niki niye pelayan diri. Syukur deh jamaah ini, okay. Alhamdulillah, mudah-mudahan seingat hari yang penyobat niki lupa. Lebih-lebih yang tunggu sami saya sampun berusia 40 tahun yang atas. Jamaah ini kira-kira lupa. Entah pira-pira niki masih saat baru-baru ngaji putiang dai sandal. Ya usah ngipin sandal ini ke dia. Oh ternyata lupa. Pada lalu jamah niki saya lupa sandal. Padahal ini pegading sandal di barang gede margi ataupun yang mantuk niki cari ingat sandal. Selanjutnya yang dahit nabi pegantung luwek niki selana dalam. Bok biji jari dari niki bengi ini pak apa kita gantung tuh berderet isi apa tapi kalau kita coba niki jatih astagfirullahaladzim iya wadah jamaah bini jamaah lagi mutah isi jangan lupa sampai-sampai celana dalam niki entah karena serbet tapi ada niki kaos naik aniki manusiawi karena manusia niki nenten teruntung dini ya sunyi oleh tentu perkara niki al insanu la yakhluqu min thalasa al illatu wal qillatu wazilah kurang salah itu pak niki niki yang belum sami niki wa tau pepetarang ya dia wa pepetarang kurang salah itu pak niki jadi lalu dengan melalui kurang salah lupa niki nabi riwayat nyawang ini lamun sana astag taubat ingat-ingat pecah-pecah dan kembali bahwa Allah yakni ya ikan lupa maka kembali yang tunas ampun maaf di pada sida Allah mudah-mudahan nabi aran niki sesalah niki sakoce mumpun sabale badan dan pun nambahi sida أستغفر الله رب العالمين إلى الخطايا أستغفر الله رب العالمين أستغفر الله إلى الخطايا أستغفر الله